Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Hari ini adalah hari yang paling special kerana Zik nak bandingkan Airfilter Ori versus dengan Can-Am dan juga versus dengan Max Racing Open Pot. Jadi ini video yang memang ditunggu-tunggu ramai sebab ada yang kata open pot ni macam myth untuk tambah horsepower anda. Jadi Zik nak pergi ke Dino dan tunjuk kepada korang bukti adakah open pot ni betul boleh sailang semua airfilter yang ada. Jadi kita akan pergi sana dan tengok berapa HP yang dia akan tambah ataupun tidak tambah langsung. Korang tak perlu ragu-ragu dah lepas ni. Jadi jom kita pergi ke kedai Dino tu. Nama dia Dino Jet, iaitu di LF Sunway. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Alright, sekarang kita ada di LSF Autoworks lah. Sekarang kita tengah set up dyno. Lepas tu nanti kita akan mulakan dulu dengan oil filter, kemudian Can-Am, last kali kita pergi ke open pot Max Racing. Jom kita tengok sama-sama dan Zik akan share juga, tanya kepada diorang macam mana kita nak baca dyno. Okay, ni Zik dah sediakan lah. Yang ni Zik beli oil filter yang daripada Denso nya. Sebenarnya ni Toyota punya lah. Dia ada cap Toyota, Denso, still sama dengan Myvi nya. Jadi ni Ori lah. Kita nak dyno. Lepas tu Can-Am dah ada pasang, tapi nanti Zik akan buka dulu dan pasang yang Ori ni dulu lah. Lepas tu nanti yang ketiga, last kali, kita akan pasang open pot Max Racing ni. Dah. So nanti kalau macam tukar Can-Am filter, agaknya ada beza tak? Kita cubalah. Kita cubalah tengok kan. Kita cuba. Alright. So yang ni macam ni HP berapa? 92. 92.60. Yes. Okay. So okay, ini adalah untuk Ori filter. So HP dia adalah 92.60. So ECU Zik memang, ECU memang Zik standard lah, 62.60 HP. Okay, air filter pun 11.70. So kita nak tengok pula untuk Can-Am. Ada naik 3 HP. Dalam 2 lebih HP lah. Yes. Okay. So Can-Am memang ada naik lah. So kalau korang tengok daripada 92 tadi jadi 95.38. So kalau korang yang macam nak drop in, memang Can-Am boleh tambah HP untuk 3 horsepower, lebih kurang 3 horsepower. So lepas ni kita akan try open pot Max Racing pula. Tengok.
kalau korang tengok ni, ini yang tadi 92.8 ori filter. Lepas tu kita pakai max racing punya open pot, max power 98.05. Kira banyak lah beza dia dalam tambah. Ini adalah tambah dalam 6 lah macam tu horsepower. Daripada tadi kita tengok KNN hanya tambah 3 horsepower, tapi kita tengok dekat Max Racing ni pula tambah 6 horsepower. So kalau kita tengok kat sini memang dah terbukti lah. Zik tak ada nak cakap tipu ke apa. So kat sini pun dah tulis dah Max Power, Max Racing open port memang ada perubahan dekat horsepower. Jadi pada korang yang tertanya-tanya, betul ke Max Racing open port ni dia ada penambahan horsepower, jadi inilah bukti yang Zik tunjukkan kepada korang, dan inilah Zik nak sharekan kepada korang yang Zik tak tipu kepada siapa-siapa. Ok, jadi kita akan buat lagi lebih lanjut dekat dalam kereta nanti. Ok lah kong. Okay, jadi itulah yang kita nampak tadi, yang Zik dah dyno. Mungkin ada yang tak jelas lagi, Zik akan buat kesimpulan lah untuk video hari ini. Jadi tadi Akong pun dia macam malu-malu, so Zik yang jelaskan. Yang tadi air filter yang original, kita dapat nampak tadi horsepower adalah 92.80. Lepas tu torque kita dapat 12.27. Itu adalah air filter stock ori daripada Denso untuk Pro 2 Myvi kita. Okay, jadi ada yang tukar, contoh nak tukar drop in KNN berapa horsepower tambah. Okay, jadi Zik dapat kat sini adalah 95.38 horsepower, bertambah sebanyak 2.58 horsepower, dan torque dia adalah 12.52 tambah sebanyak 0.25 torque. Jadi siapa-siapa yang korang rasa macam aku nak pakai drop in je lah, drop in filter, dan harga untuk Canon N Zik tak silap Zik adalah 300 lebih. Tiga adalah Max Racing open port. Okay, jadi Max Racing open port ni Zik pun macam agak terkejut dengan dia punya result, tapi ada Max Racing dia tulis dia claim adalah plus 12 HP. Cumanya plus 12 HP tu mungkin Zik rasa adalah untuk full system dia, bukan sahaja intake. Jadi intake dia sahaja tambah 5.25. bagi Zik memang banyak lah tambah 5.25 HP. Dia punya result adalah 98.05 horsepower. Jadi kita bandingkan dengan original 92.80, ia sebanyak 5.25 horsepower tambah. Jadi Zik rasa macam itu penambahan yang agak banyak, dan kalau tengok bandingkan harga dengan KNN hanya beza dalam 200 lebih. Untuk Max Racing open port ni adalah harga dia dalam 500 lebih. Jadi kalau korang tanya berbaloi ke tak untuk korang pakai open port Max Racing ni, Zik kata sebenarnya ianya berbaloi lah bagi Zik. Okay, jadi untuk torque adalah 12.77, berbandingkan dengan ori 12.27, beza dia adalah 0.5 torque, jadi dia naik 0.5 torque. Okay, jadi ada orang juga tanya tentang open port Max Racing ni, dia punya tempat setup dia dekat atas enjin, tak panas ke kat situ? Zik tak dapat nak bagi jawapan lah kat situ, sebab Zik bukan pakar untuk letak placement air filter tu dekat mana. Ada orang cakap dekat tepi bateri tu bagus untuk letak sebab angin panas tak kat situ. Mungkin tak tahulah, Zik tak dapat nak pastikan kenapa letak di belakang enjin tu lebih sejuk untuk letak di tepi bateri tu. Jadi kalau korang ada cara untuk Zik nilaikan mana tempat yang panas, korang boleh komen di bawah, dan Zik akan try buat share kepada korang yang mana tempat yang tak panas dan mana tempat yang panas untuk korang letak open port Max Racing. Sebab Zik ada jumpa ada seorang ni, dia dah custom open port Max Racing letak di tepi bateri. Dia nama dia 771.ff dekat Instagram dia, ada buat. Mungkin Zik pun rasa macam nak try juga buat macam dia, tapi Zik kena tanya dia lah macam mana dia mood dia punya tu pergi ke tempat tu. So tadi kedai dyno tu, sebenarnya Zik berterima kasih sangat kepada korang supporter
tanpa korang, tanpa yang ramai-ramai viewer Zik yang tengok dan support Zik, Zik takkan mampu untuk pergi dyno dan tunjuk korang result lah. Sebab apa-apa yang Zik buat, macam contoh tadi sharing ilmu tadi, Zik pakai duit YouTube. Dan untuk pengetahuan korang, Zik bayar dekat kedai tu adalah RM200.50. Ada beberapa orang yang cakap dia ada agak mahal, agak murah, Zik tak pasti. Tapi ia berkaitan dengan duit kan. Jadi kalau macam Zik nak pakai duit Zik untuk share ilmu dengan korang, mungkin Zik akan fikir 2-3 kali. Tapi disebabkan Zik ada income YouTube, Zik pakai duit YouTube tu dan Zik simpan untuk buat video yang akan datang. Macam Canon filter pun Zik pakai duit YouTube 300 lebih untuk sharekan kepada korang. Disebabkan video ni adalah support-support daripada korang lah. Dan Zik amat berterima kasih kepada korang. Dan insyaAllah tolonglah support Zik lagi supaya Zik boleh buat video yang korang nak request. Dan korang yang ragu-ragu macam betul ke ni tambah horsepower, betul ke ini ni macam myth ke, tak betul ke kan. Itu semua Zik nak bagi korang, nak share kepada korang. Okay, itu sahaja episod untuk hari ini, untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, share dan juga like video ini. Turn on notification untuk korang dapat tahu perkembangan MG3 Hub. Dan kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum, ciao.